kalau saya memang agak sedikit mungkin kontroversial. Kalau untuk tentang gospel Ormani, saya lebih cenderung seperti Rasul Paulus, Filipi 4 ayat 13 yang sering juga diartikan melenceng juga ya, lakukan memenuhi segala, sorry ayat 19, bahwa itu sebenarnya ayat yang memang doa Paulus yang sekaligus kenyataan bahwa orang-orang yang mempersembahkan uangnya untuk pekerjaan misi Rasul Paulus itu yang diberkati, dikembalikan lagi oleh Tuhan secara berkelimpahan ya. Ini bukan bahas tabur tuai seperti Taurat, tapi itu yang memang konteksnya. Namun kalau bicara tadi Matius 6 kita ayat berapa tadi 24 ya, itu perikopnya kan adalah hal mengumpulkan harta di surga. Sebenarnya kalau secara kontekstual sejarah, Yesus itu sedang memberitakan kepada murid-murid, kepada orang-orang yang mengikut dia, supaya jangan jatuh meninggalkan dia oleh karena mempertahankan hidupnya. Bicara uang itu kesep damim itu perak berdarah itu bicara nyawa alias kehidupan, makanan yang didapat melalui uang. Karena itu nubuatan persiapan untuk menghadapi tahun 70 di mana tidak ada seorang pun dapat menjual atau membeli kalau tidak mengakui dengan mulutnya bahwa dia tunduk kepada siapa tadi? Pembinasa? Yaitu raja itu ya, raja Nero yang kejam itu. Jadi kalau kita bahas mengenai Injil itu penyebarannya butuh uang, sangat-sangat jauh dari Matius 6 ayat 24. Ayat 19-nya aja perikopnya hal mengumpulkan harta. Harta apa yang dikumpulkan di situ secara kontekstual adalah pengenalan akan Kristus tadi sehingga mengalami kepenuhan yang masuk kepada komprehensifnya 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Jadi kita harus lihat kacamata kita itu harus kacamata Injil. Oleh karena apa? Ini Injil sinopsis. Jadi Injil sinopsis tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, makanan sehari-hari, tetapi untuk pengawasan, untuk berjaga-jaga pada waktu itu supaya jangan jatuh atau mundur dari Kristus. Kalau kita terapkan ke kehidupan kita Matius 6 ayat 24 ya, mungkin orang-orang atau pelayan-pelayan atau pendeta-pendeta mungkin itu akan menyimpang dari Kristus. Artinya apa? Dia mencampuri Injil dengan hukum Taurat demi uang. Itu cocok ya di situ Matius 6 ayat 19 atau 24 tadi. Nah, untuk selebihnya ya, untuk ayat-ayat Injil yang hubungannya dengan uang itu ada banyak sekali dan bukan di Injil sinopsis ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak. Itu ada di Kisah Para Rasul, ada di kitab Filipi, kita bisa lihat di Kolose juga. Jadi kita lihat setiap kitab itu berbeda kontekstualnya. Jadi enggak semuanya itu kita artikan seperti yang kita dapat tanda kutip ya di sekolah Alkitab. Karena kan sama-sama yang makan bangku sekolah Alkitab itu kurikulumnya hampir sama semua ya. Dan kalau kita mau sadari, saya juga pernah ya Pak di Harvest, saya terkejut 2002 sampai sama teman-teman juga teriak kenapa kita masih ikut. Ini kita punya diktat setempat ini, sejarah gereja dunia mengatakan bahwa semua paradigma doktrin kita ini banyak sekali dipengaruhi oleh Roma. Salah satunya produk janji iman rasuli dan lain-lain, dan sakramen semua. Kenapa kita tidak berontak? Ini diktat dari Harpus loh. Kenapa kita masih lakukan juga, itu contohnya. Dan akhirnya kita sendiri jadi rusak perikop-perikop di Injil sinopsis, bahkan di Kisah Para Rasul, Roma, Korintus sampai Wahyu, rusak juga kita alami. Terutama di kitab Wahyu kita sangat rusak pandangan mengenai apokalip. Semua pasal itu sebenarnya 95% kita rusak. Saya ngalamin kerusakan pengertian. Namun setelah menemukan kebenaran Kristus itu dan saya ngalamin, itu total berubah semua. Anehnya apa? Kok tuntunan itu ada terus gitu? Oh, yang ini dulu begini, yang sekarang tuh dapatnya benang begini. Merah ya, karena ada benang merahnya. Kalau benang merahnya udah benar, maka kita terus ada di benang merah tersebut. Kemarin saya benang merahnya bukan Kristus. Benang merahnya adalah pelajaran ya, teori kurikulum daging, maaf, kurikulum Roma, maaf. Karena kalau kita mau akuin, kurikulum Roma itu sangat kuat sampai saat ini ya, di sekolah kita, maaf. Karena saya juga makan sekolah kita hampir 3-4 kali gitu, itu sama semua.
beda aliran sama aja gitu. Jadi kalau kita lihat tadi hubungannya bagaimana penginjilan dan uang gitu segala macam. Itu sebenarnya sekali lagi saya ingatkan itu peringatan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid, kepada orang yang mau mengikuti dia, jangan sampai mundur. Bukankah hidup itu lebih penting dari makan dan minum? Bilang. Karena kita kalau lu dikejar-kejar, ingat Kristus itu yang hidup, itu yang lebih utama. Karena Bapa tahu kok kebutuhanmu. Kalau kebutuhanmu memang harus makan, ya makan. Kalau tidak, tidak. Sambung lagi nanti, larilah ke bukit sana, larilah ke sana, gitu kan. Nah itu masuk ke apokalip lagi. Yang kenyataan harus kabur ke bukit-bukit mereka. Kabur ke Galilea, kabur kemana-mana. Namun sekali lagi mohon maaf, jangan lagi ini jadi sebuah paradigma yang dibawa ke kehidupan sehari-hari. Enggak, karena kehidupan sehari-hari kita itu ada di kitab yang lain. Kitab kejemaatan, yaitu Kolose, Galatia, ya, Efesus, Korintus, begitu. Jadi Injil sinopsis, sekali lagi mohon, jangan dimasukkan kepada kehidupan tadi, tidak boleh. Jangan dicampur aduk. Nanti kita akan menjadi apa? Menjadi orang yang gamang, artinya kita ngambang. Bahkan sebenarnya pahitnya, kita sebenarnya udah lari dari pengertian Injil sinopsis tadi. Ucapan khotbah, ucapan bahagia, itu semua mengenai Injil semua. Jadi kalau kita ngomong Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, tapi kenapa kita artikan kehidupan sehari-hari? Itu saja sudah melenceng. Kami setuju sepakat dengan beberapa mahasiswa yang melihat itu terbuka pun, ya, ini harus dibenahi. Ya, itu solusinya dari sekolah kita yang diberikan oleh Pak Maruntungan. Kalau itu dari saya yang mengenai hubungannya tadi Injil, God, apa, Gospel, money. Or ya? Money. Gospel. Jangan keliru, gak ada kata or. Sorry, enggak, di undangannya ada yang or, ada yang of, gitu kan, lihat undangannya. Kalau baca. Nah, undangannya, ya kan? Nah, tapi udah jelasnya pas kotbah, oh, itu maksudnya. Oke, okay. Itu.